buatan baru kan? Keris lama kan? Kok bisa selama dari pundi kan? Dari bahan besi. Dari bahan besi pertama, kedua. Apa namanya? Dari tempaan. Terus dari pasikutannya juga. Pasikutan itu yang mana mas? Pasikutan itu ini apa namanya? Gaya. Oh gayanya. Gaya kerisnya. Jadi kelokan terus. Sogoan, rigian-rigiannya. Lah sogoan sama bilahnya itu kan agak menceng kan, agak nekuk dia pakai. Itu masuk apa mas? Ini namanya ada, ini loknya ada dua kan? Oh, loknya ada dua. Iya, jadi lok biasa sama lok nebo. Mosok mas? Ya. Oh, itu bukan karena yang ketipisan itu toh mas? Saya mikir ini keris yang paling koseng gitu, kok gitu, kok tipis banget. Makanya perawatannya harus ekstra hati-hati. Untuk dapurnya ini singobarong sebenarnya. Sebenarnya singobarong, karena ini ya Kang ya. Singobarong lo 5. Tapi sudah sempal itu ya? Sudah sempal. Karena memang salah satu kakinya hilang. Oh, geng. Dan yang sangat disayangkan lagi, gonjonya ini juga hilang. Gonjonya hilang kok bisa mas? Mungkin karena usia dia copot di Mas, Mas, bukan karena itu gonjo iras. Bukan. Oh, bukan. Hilang. Karena di sini ada ini. Matahari peksinya ini. Oh. Ini bekas gonjo. Oh. Jadi gonjo ini nempel di sini. Harusnya ya. Iya. Oh, tak kira gonjo iras. Gonjo iras gitu buat kan. Gonjo iras. Gonjonya hilang. Kalau dari peksinya ini masih utuh ini sekitar 6,5 cm. Kalau anu Mas estimasi tangguh berarti? Estimasi ini kalau dari besi sama pasiputan ini Majapahit awal ini. Karena kan itu anu mas, tak lihat besinya kan, kandungan besinya sedikit itu mas ya. Apa ya, ini cenderung meteoritnya? Betul mas, betul mas. Betul. Oh, geng. Lebih banyak meteoritnya. Ngoten geng. Lah, terusan kok anu mas, apa namanya? Ini kan proses apa namanya karatnya itu luar biasa gitu loh. Aku sampai berapa hari ya kapan hari itu tak memang kurang keras mungkin zat kimianya mungkin keras mengenai itu. Iya. Jadi aku nggak berhasil nangkep pegel hari ini saya nggak bawa kunci dengan dari kondisi besi dan karat yang seperti ini sepertinya ini udah lama terpendam dalam tanah bukan di sungai atau di dalam air yang menggenang tanah lah. Jadi ini apa namanya sisa-sisa karatnya ini masih keras mas keratnya mas. Karena anu mas ceritanya ini proses keraguan saya sih. Ceritanya itu kan apalagi dengan apa nama mas singobarong lah apa berarti masuk apa itu apa namanya pamor bukan dapur. Dapurnya kan singobarong itu dapatnya menurut informasi ini kan dari proses penarikan tapi gaman ini untuk nyalai orang mas. Bisa jadi. Kok bisa jadi gimana mas? Tergantung yang bawa dulu ya. Oh gitu. Iya. Ataukah kalau memang dapur singobarong itu singobarong mas, bukan monyet apa apa gitu bukan ya? Bukan. Oh gitu. Singobarong cuman kuno, yang primitif. Oh. Jadi bentuk rincian dari mulai kepala terus bentuk badannya itu beda. Antar singobarong Majapahit sama Mataram itu sudah beda. Mataram ke Solo itu sudah beda lagi. Beda rincian. Tapi ini kan anu mas dapatnya kalau jenengan estimasi ini Majapahit. Pertama singobarongnya masuk singobarong primitif karena tidak begitu nampak ya gitu ya. Sangat kabur gitu nanti kadang seperti monyet apa-apa nanti mikir gitu. Sebenarnya masih cukup detail kan masih cukup detail. Ya. Oke. Okay. Tapi ini kan didapatnya anu mas di daerah Blitar mas. Apakah itu bukan termasuk nggak bisa dikategorikan gitu ya? Masuk PM, ini PM wong Blambangan, keris Blambangan, apa bukan ya? Bisa jadi. Kok bisa jadi dari mana mas? Karena Blambangan juga era-era Majapahit juga kan. Eranya, eranya. Nah, itu berarti nggak bisa dijelaskan kategorikan ini empu siapa empu masuk empu Blambangan apa empu. Kalau prediksi sih agak susah ya, karena kondisinya sudah kayak gini dan juga belum diwarangi. Kalau diwarangi kelihatan pamornya, sedikit banyak kan kita bisa prediksi dari pamornya juga. Terus nama masalah lu kan catatannya jalan lu limo,
Lok 5 Mas ya? Iya, Lok 5. Lok 5. Berarti TE apa ini maksudnya? Enggak ada maksudnya. Desa disebut Pandawa. Berarti Pandawa. Terus Pandawa. Jadi apa namanya? Filosofi Pandawa kan Pandawa 5. Dulu banyak orang mengatakan di keris itu di apa? Diciptakan untuk orang yang berhubungan dengan berhubungan langsung dengan massa, dengan sering berhubungan langsung dengan orang lain. Jadi apa namanya, dia lebih apa namanya, pandai bicara, terus gampang memikat hati lawan, kayak gitu. Walaupun ternyata di apa ini nih, di kenyataannya ini ternyata hasil digunakan, menurut sumbernya itu digunakan untuk nyalai orang gitu kan. Walaupun ini kembali lagi ke anu, kembali lagi ke manusianya. Manusianya yang mengendalikan ya. Mengendalikan. Oh gitu. Apa itu posting? Karena sih Kobarang kan juga terkenal pusaka yang apa itu ras istilahnya. Oke. Sebenarnya kalau anu Mas, kalau sebenarnya kalau di kita tafsir secara baik Mas, secara filosofi sebenarnya apa Mas sebenarnya dengan Singobarong Lok 5 era ya sekitaran Majapahit lama kalau di kan? Singobarong Lok 5 ya ini yang teman pejabat. Jadi yang bisa membawai dia punya, harus punya karismatik dan pandai bicara. Jadi mudah untuk mengendalikan masanya. Lah kalau pamornya enggak jelas itu pamor apa Mas? Kalau pamor sih ngikuti Mas. Oh, ngikuti. Maksudnya kalau orang dulu kan karena pamor tiban itu ya. Tiban, di tempat kemudian baru keluar pamor apa, pamor apa. Jadi dia ngikuti. Ini berarti pamor tiban dia ya. Makanya enggak jelas itu enggak tuh belum kelihatan. Coba dari warang ini udah. Oh, gitu ya Mas. Ya. Lah, terusan kok masalah dia membuat kok kerisnya tipis-tipis? Itu apa Mas? Kurangan bahan apa piye? Enggak, apa namanya? Era-era Majapahit itu tempunya memakai jenis besi yang banyak dari ini, apa namanya? Meteoritnya. Terus dari segi penempaannya dia sangat matang. Dalam artian kadar oksigen terus kadar anunya itu benar-benar di apa namanya, diperhitungkan. Iya, diperhitungkan. Ditempa sampai matang lah misalnya. Dan rata-rata kerisnya itu ringan. Oh karena tuannya iya, sangat matang. Oh gitu Mas ya. Oh gini. Artinya juga kalau era setelah itu keris kan cenderung tebal karena memang persoalan lingkungan, kayak mamanya tiba-tiba menjadi tebal karena digunakan untuk perang. Iya, disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian kan artinya kalau perang berarti pertimbangannya bukan persoalan magisnya. Ini kan otomatis mungkin cenderung projenengan tadi cenderung apa Mas? Mistisnya lebih. Iya, esoterinya lebih gede. Iya, di pola. Zaman-zaman Majapahit kan memang masa-masa itu kan masa-masa apa ya? Ketuhanan, spiritualitas, spiritual, spiritual juga, terus pengembangan kekuasaan juga, kan di situ juga ada banyak peperangan. Makanya mungkin cenderung dia ngomong apa namanya Mas itu bentuknya nggak begitu detail, jadi esoteriknya nggak batu begitu dipertimbangkan. Esoterinya, sebenarnya sih enggak. Tapi kok gambarnya, memang berarti Singobarong yang cukup goib aneh ini disengaja gitu Mas? Iya, atau memang UPR harus digambar yang diukir bagus dengan Singobarong sekarang modelnya. Nah, sebenarnya setiap masa itu ada standar, maksudnya pakem. Jadi pakemnya Singo di zaman Majapahit itu seperti ini, terus di zaman Mataram itu seperti ini. Beda-beda. Oh gitu ya. Iya. Bukan karena persoalan PE makin absurd itu makin makin doyok kekuatane anu tidak nggak. Dari pertimbangan esoterik itu nomor 2 dan lebih baik esoterik gitu loh kan. Iya. Oh, gitu-gitu deh. Sebenarnya kalau di masa itu sih masih betul. Langsung ngomong perawatan gimana banyak model kayak gitu Mas. Kalau perawatan ya nek kok koyo rentan gitu mesti kayak apa mesti menurut jenengan? Ya cuk di anu aja sering-sering di apa? Di minyak terus dibersihkan, terus karat-karat ini juga harus bersih karena ini karat-karat yang memakan anu, memakan apa namanya, bilahnya, memakan bilah. Jadi harus dibersihkan, benar-benar bersih, harus dilepas.
Kalau nggak gitu dimakan semakin dalam ini. Betul betul betul. Ilahnya. Oke. Berarti kan artinya kalau sebuah besi aji atau tusan aji itu kalau nek anu kan nek batu meteoritnya lebih banyak, berarti otomatis dia ngolahnya, membuatnya, meleburnya, nempelnya lebih susah. Otomatis. Karena kerasa meteor lebih jauh lebih keras daripada pada besi-besi yang baja biasa. Makanya dia membutuhkan suhu yang sangat ekstra panas. Bisa-bisa sampai 3000. Berarti artinya kan dengan resiko yang sebegitu banyak, otomatis keris atau tosanji yang dibuat ini jelas-jelas pertimbangannya banyak gitu loh kan. Bukan sekedar monggo keris antena apa nyekelat go sunatan gitu kan kan. Otomatis keris ini di apa sing mesen tenanan, wong tenanan. Ya, tenanan. Karena butuh mesen biaya waktu tenanan. Makanya ya aku lek ndelok wong saiki ono keris terus dinyang murah yo kudu njecek cangkeme ae. Matamu ae keris iki gawe nek gampang cok ya tel. Dinyang sakmono yo gawe dhewe ae. Iku kan sama juga merendahkan apa namanya? Proses kreatif, proses kreatifnya, proses penghargaan terhadap prosesnya kan ya. Ngono dadi. Lah biyen lek pesen keris kene sak, sing ngene jol sapi, jol kebo, pirang sapi ngono kan. Zaman dulu itu. Dan kalau saya lihat keris itu mempunyai nilai kemerosotannya sangat jauh. Kemerosotan apa gimana? Proses kualitas kan? Bukan kualitas, dari segi harga. Oh. Ekonomisnya merosot jauh. Karena mungkin orang kan gak memperhitungkan, nonton kan masih tok mas. Betul. Masih keloan sama ya, ini. Makanya kan? Itu yang harus di apa namanya, dimengerti. Wong-wong sing jaman saiki bahwasanya keris iku gak sembarangan. Gawe ini larang, terus butuh makan waktu juga sangat cukup lama. Dengan cara kerja yang ekstra nih. Ekstra. Ya. Satu keris itu bisa sampai paling cepat sebulan lah. Iku paling sangat cepat. Nah, jaman biyen enggak ono kan ya. Kalau yang Bu Ken Arok dengan Bu Gandringnya itu kan lumayan lama sebenarnya ya. Seharusnya setahun loh. Seharusnya setahun. Dinyang wane, dinyang wane. Ketika itu belum jadi, belum istilahnya di apa disinkron di apa istilahnya di pokoknya digawe sempurna lah. Ketika keris itu belum sempurna, jopo karo mau. Iya kan ya, jadi ambil ya. Iya. Akhirnya kan sama mana kodam itu sih gorong jinak wis. Mangane betul sampai kemudian harus walaupun ceritanya ini benar atau tidak tapi benar-benar memang secara itu mencatat saya sampai 7 keturunan dihabisi gitu kan ya. Betul. Anggapan bahwa ya kehausan untuk enggak bisa dikendalikan lo ya. Itu sejarah. Di sejarah sih begitu. Lepas dari ya atau tidak benarnya ya. Memang ya pada umumnya sih. Oke. Mau jelas terus tentang hilang itu apa? Kita mengatakan jenengnya ini kan gonjo iras ya. Ternyata perjuangan enggak. Iya. Nah, bentuk tandanya itu jadi menurut ada matahari pesinya. Matahari ini. Nah, ini yang menurut jenengan yang membedakan juga apa namanya kan? Gonjo ini nek harusnya anu ada matahari pesinya. Kalau lurus. Lurus. Nah, nek daerah Majapahitan cenderung. Bukan Majapahitan aja. Era lama. Era lama itu ada matahari besi. Itu sangat kelihatan beda sama zaman modern. Kenapa kebanyakan oksi diameternya dari sini ke sini itu sama. Oksi ini sama. Sama. Karena ada tingkat kesulitan untuk bikin matahari besi ini. Kesulitannya teng pundi, Mas? Nek menurut jenengan. Ini kan tinggal ngepengi cilik ngono mboten lah. Betul. Tapi Gih? Ini kan disesuaikan dengan gonjo. Oh, dengan gonjonya. Dengan gonjonya. Ada, jadi gonjo itu ada hitungannya dengan betul. Ada hitungannya dengan besi. Ada hitungan besi. Gitu kan, yo. Iya. Terus fungsi matahari besi ini dia itu untuk ngunci supaya gonjo itu rapat. Gitu. Gonjonya enggak ucul ya. Enggak ucul. Nah, untuk keris-keris kemerdekaan atau keris-keris baru di era sekarang itu kebanyakan diameter besinya sama, maksudnya enggak ada matahari besinya, enggak ada penguncinya di sini. Terus menjelang tadi ini katanya kalau peksi ini menjelang
walaupun sudah terkubur lama, anggapan ini masih punya doyo kan? Iya. Nah, karena menurut jenengan peksinya masih utuh. Betul. Nah, terus nek pedot menurut jenengan ini sudah tidak layak untuk di... Bukan menurut saya, ini menurut orang-orang pemahaman umum, orang-orang bagi. Jadi pusaka itu bisa dikatakan masih bagus ketika isinya itu masih utuh. Karena yoni atau apa namanya esoteri itu terletak di peksinya. Makanya ada yang namanya orang-orang dulu itu peksi kurung. Peksi kurung itu ketika peksi itu lepas atau putus, tapi masih nancep di geder. Geder, ya? Itu orang dulu namanya peksi kurung. Lah yoninya itu di peksinya, di kerisnya itu enggak ada yoninya. Gitu. Makanya peksi kurung. Ada nilainya maksudnya masih diperhitungkan lah. Jadi peksi ini malah sing larang daripada keris. Terus kalau neng gone anu kan apa kurung-kurung ini kan apalagi berlaku di restoran. Nek pedot kuwi kudu bacaan, kudu selametan. Ada kalau iki kan nek nyambung ora, Mas? Bisa. Oleh nyambung itu oleh. Boleh. Itu di cuman enggak banyak orang enggak umum bisa, juga ya. Iya. Jarang kalau enggak turunan tempuku asli itu enggak mungkin. Jarang lah yang bisa. Enggak mungkin berani juga mungkin, Bang. Betul. Jadi kebanyakan untuk nyambung besi kalau di era-era sekarang itu diserumbung. Serumbung itu artinya besi baru. Ini ditajamkan yang sisi sini. Besi barunya dibor. Seukuran diameternya ini. Kemudian dimasukkan. Jadi nanti kalau nyambung. Ini baru dikencengin ini supaya tempat untuk masuk ke deder itu ada. Itu diserumbung. Tapi kondisi pasti tetap rata. Nek menurutnya tetap ono anu Mas, ono satu apa Mas? Ritual khusus ora Mas? Ritual tak terkalahkan. Tergantung individu dan kebiasaan apa namanya? Empunya. Iya. Ada empu sekarang yang tanpa memperhatikan hal yang seperti itu. Jadi mulai praktis sih. Pas penting kotoran mari kita sambung itu kan mari bayaran. Nah, ada juga yang tetap mempertahankan budaya lama, artinya dia masih mengagumi keberadaan esoterik ini. Kan. Jadi harus ada apa kiraka atau ritual tertentu tuh sekedar nyambung. Atau bisa juga kalau ini tebel kan ya biasanya, maksudnya ini diodot. Jadi dipanasi, dia diodot. Hasilnya nanti seperti ini. Cuman ini bukan ototan, ini asli korosi. Kalau ototan nah ini masih tebal gini, terus ini memanjang ke belakang sangat tipis sekali. Cuman besinya masih ori gitu toh kelebihannya. Nah, saya dengan banyak pertimbangan koyok ngono lho, dengan bahwa peksi yang pedot ini jajane luwe goyok, terus ape nyambung dengan banyak pertimbangan yo mungkin mati apa banyak. Sebaiknya ketika ono peris sing pedot milah dan gonjonya jadi koyo mungkin wis dibeno ngono wae atau mungkin dilarung dikembalikan. Dan lebur apa ya mungkin tergantung sih, tergantung siapa yang megang, tergantung tujuan untuk apa. Kalau saya pribadi, saya lebih seneng koris ini lah. Jadi kita nggak ngubah dari bentuk asli ketika pusaka itu ditemukan. Karena pusaka itu ditemukan kan juga nyimpen cerita, maksudnya oh kenapa sampai wilayah Tugel, oh di sini karena perang, ini Tugel kok yang ini. Gak usah disambung, kan dia banyak cerita. Kenapa kok sampai bubut kayak gini? Oh, karena dia dimakan usia, dipangan karat, akhirnya pedot. Gak usah dirubah, kalau dirubah akhirnya ceritanya hilang. Benar dia jadi bareng lagi yang lebih bagus, cuman dia kan menghilangkan sejarah. Esensi cerita yang selama bawa cerita ini bakal hilang ya. Terusan api artinya walaupun pedot tetap di koleksi ya kan? Iya, dirawat aja. Tidak harus dilebur ya, tidak harus di... Tidak harus dilebur. Kalau saya berarti Oke. Jadi, malah saya senang ya seperti itu. Jadi ada cerita yang tersimpan di wilayah. Oke. Dapat di Jawa dan di... Siap. Mengerikan. Mantap. Yang jenengan katakan tadi bahwa bentuk rincian yang ini kan masuknya dapur
Singobarong. Primitif ya. Nah, primitif. Eranya perujunan malah pra sebelum Majapahit mungkin malah atau era Majapahit awal. Terusan perjenengan ini akan membedakan di era selanjutnya. Nah, mungkin bisa di anu kan dilihatkan kan koyo opo dengan salah satu contohnya ya. Setiap era mesti pakemnya beda-beda. Bisa beda-beda. Nah, ini sing jenengan ini apa? Sama juga Simabarong. Oh, eranya? Eranya era-era Mataram. Oh, eranya Mataram. Segini. Nah. Oh, gini-gini. Ini jangan. Oh, ngoten. Apa Mas sing bedane di mana, Mas? Dari segi apa namanya? Anatomi Singobarongnya. Iya, Singobarongnya. Dia lebih condong. Oh, lebih nunduk, Mas ya? Posisi duduknya ya. Kalau ini kan lebih tegak. Tegak duduk tegak ya. Terus dari kepala. Kepala kan juga beda ini. Terus mulutnya juga beda. Oh iya iya iya. Jadi di anatominya jelas lebih kelihatan Mas ya. Lebih detail. Lebih detail ya. Iya. Terusan ekornya itu sebenarnya anu Mas, masuk apa itu? Masuk mlebu ke apa namanya? Sogoan, apa ini namanya ya istilahnya? Sogoan kayak kacang, oh, bukan? Sogoan. Sogoannya. Di era Mataram ini ada sogoan, bukan cuma belakang. Kalau ini kan nggak ada. Nggak ada. Iya. Mungkin patungnya beda. Apa gitu. Ya. Terus ada lagi kan yang bisa sampean jelaskan tentang ini? Yang ini, oh yang tadi hilang tadi kan gonjo. Betul, nah, gonjo akhirnya kan yang bisa dipastikan. Sebenarnya kalau ini utuh dia tetap ada ini gonjonya. Ada gonjonya ya. Nah, kan di sini ini terakhir dari wila terus ini ada gonjo rata dengan ini harusnya. Nah, terus apakah ini juga menjadi pengaruh kan? Kalau ini kan kayoe kan polosan, ini kan ada kinatahnya, ini termasuk juga. Sebenarnya kinatah itu kalau menurut cerita itu ada beberapa anggapan. Yang pertama dari strata sosial. Strata sosial itu pertama. Kedua juga dari penghargaan. Dari penghargaan artinya bahwa pusaka itu pernah berjasa di era-era Sultan Agung. Kinata itu ada. Gitu. Oh, gitu Kang ya. Oke, 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 oke. Jadi itu ya Kang ya bentuknya. Berarti proses penghargaannya juga bentuk, kalau ini bentuk proses penghormatannya juga mungkin bentuk. Dan ini mungkin bisa jadi, nek ini mungkin anu kan, apa yo, nek ini mungkin bisa disemplit sebagai anu, nek ini mungkin bisa dihubung sajen atau di balik belakang layar lo nggak bisa kan? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Sebenarnya kalau dapur-dapur seperti ini, sikepan. Tidak bisa sikep ya. Tidak bisa sikepan. Dalam artian, kalau orang dulu nggak boleh keris ini ditunjukkan ke orang lain, jadi nggak boleh. Soalnya iki wadiku, jadi iki jimatku. Kau ngerti jimatku kan? Awak muruh pengapasanku. Aku buat contoh gini-gini kan kena akhirnya. Berarti makannya simeter gitu kan? Betul, ya. Berhubung sekarang sudah menjadi benda budaya, bukan? Ya sebagian orang masih memfungsikan untuk sih. Ya satu dua di beri satu dua tetap. Salah satunya soto lanang yang dia punya itu. Iku lek diler ngono lek lucu kan. Wah bahaya lho. Lah banjur. Oke lah. Sik, enggak ada lagi Kang sing babi ya? Enggak ada. Enggak ada ya. Oke lah terus.